Nah, oke, okay. Saya Profesor Wai, dan di sini di episode 3 ini saya akan menjelaskan tentang nama absolut dan juga nama relatif. Seperti yang sudah kita bahas di episode pertama, bahwa setiap data yang ada di sini, di dalam sel ini, kita sebut sebagai sel, dan setiap sel memiliki nama. Nah, namanya itu adalah terdiri dari kolom ini dan juga baris ini. Mungkin ini adalah F4, maka namanya adalah F4. Nah, nama ini kita bagi menjadi dua, yaitu nama relatif dan nama absolut. Nama relatif adalah nama yang di situ ketika kita salin formula, maka namanya itu akan berubah. Sedangkan nama absolut, namanya itu tidak berubah. Nah, contohnya bagaimana? Oke. Di sini saya akan menjelaskan dengan contoh tabel seperti kepada gambar. Ini adalah gaji pokok. Gaji pokoknya $20.000 per jam. Mungkin kita bisa rubah menjadi rupiah aja ya. $20.000 sepertinya terlalu besar. Oke, kita ganti dengan rupiah. Rupiah itu IDR. Oke, kita ganti saja dengan rupiah. Rp20.000 per jam. Nah, jadi kalau gajinya ini berarti adalah sama dengan jam kerja dikali dengan gaji pokok. Maka namanya Yan ini gajinya adalah 100.000. Nah, ketika kita melakukan copy formula seperti ini, kita lakukan copy formula. Nah, ketika kita lakukan copy formula satu saja ke bawah, gajinya menjadi 0. Kenapa kok gajinya menjadi 0? Padahal harusnya si Ruzika ini dia harusnya mendapatkan gaji 20.000. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena kita menggunakan apa yang disebut dengan alamat relatif, yaitu B2 ini. B2. Nah, alamat relatif itu ketika mereka kita salin, kita copy formula ke bawah, maka alamat ini juga akan geser ke bawah. Buktinya bagaimana? Buktinya lihat ini. Ini menjadi B3. Padahal harusnya tetap B2. Karena gaji pokoknya hanya ada di B2 saja. Bagaimana cara kita mengubah alamat relatif ini menjadi alamat absolut? Sehingga ketika kita apa itu namanya ketika kita salin di sini, dia tetap tidak berubah. Meskipun kita salin banyak-banyak di sini, dia ini malah ke B4 kan. Nah, karena kita menggunakan alamat relatif. Bagaimana caranya? Kita menggunakan tanda dolar. Nah, ketika kita menggunakan tanda dolar, maka tidak akan ada yang berubah. Misal kita gunakan tanda dolar di B. Artinya dolar kemudian B. Sebelum tanda B ada tanda dolar. Artinya B ini merupakan absolut. Sehingga B ini tidak akan berubah bagaimanapun Anda mengkopinya. Oke, contoh sini. Nah, B-nya tidak akan berubah. Ketika kita gunakan tanda dolar pada 2, maka 2-nya tidak akan berubah. Nah, ketika saya copy ke bawah, nah, jadi 20.000. Ini tetap B2. Kenapa? Karena ada tanda absolut di sini. Sehingga meskipun kita copy sampai ke bawah sekalipun, tanda B2 ini, yaitu gaji pokok ini, tidak akan berubah. Oke, sekarang kita copy, kita salin formulanya sampai ke bawah. Nah, gini baru benar. Nah, seperti itulah dengan apa namanya. Jadi kesimpulannya pada episode kali ini, nama sel dalam Excel itu ada dua. Yang pertama adalah nama relatif. Nama relatif ini ya seperti nama-nama biasa. Semua nama sel adalah relatif. Jadi ketika kita copy, misal ini ya, ini ketika kita copy ke sini, ya maka yang C6 ini pasti akan berubah. Kan C6 ini kalau kita lihat C6 itu di sini. Misal kita copy ini, kemudian kita paste kan di sini, C6 akan berubah. C6 karena dia merupakan alamat relatif, beda dengan B2. B2 ini meskipun kalian copy kemanapun, dia tidak akan berubah. Dia akan tetap ke sini. Kalian copy ke bagian, mungkin bagian sini di paste di sini, oke. Oke, kita copy ini, dan kita paste di sini. B2 tetap tidak berubah. Tapi, yang C6-nya berubah menjadi H21 karena di sampingnya. Maka dari itu alamat sel atau nama sel itu ada dua. Yang pertama relatif,
yang relatif ini bisa berubah, ya maksudnya selalu berubah ketika kalian tempatkan dimanapun itu pasti akan berubah. Nah, yang kedua adalah nama absolut. Nama absolut ini tidak akan berubah meskipun kalian salin, kalian potong kemanapun, selnya tidak akan berubah. Nah, bagaimana cara mengubah relatif menjadi absolut? Kita tinggal menambahkan dolar di sebelum baris dan juga kolomnya. Oke, mungkin untuk materi kali ini itu aja. Terima kasih kalian sudah mendengarkan dan sampai jumpa.